sudah ada berita dan kawan-kawan sudah memuat itu, saya langsung turun hari ini untuk komunikasi dengan kawan-kawan di Pemkab, dengan Pak Wakil Bupati, agar segera mengambil alih pemerintahan agar layanan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Sudah saya pesankan tidak hanya kepada Pak Wakil Bupati dan seluruh jajaran, hentikan praktek buruk dan busuk yang terkait dengan nilai-nilai yang merugikan masyarakat. Korupsi, kolusi, nepotisme, yang biasanya kalau kami sampaikan urusan minta komisi, ngatur proyek, jual beli jabatan, atau apapun sejenisnya yang dilakukan, hentikan. Pak, saya sudah berkali-kali dan sudah menyampaikan, bahkan KPK sendiri pun sudah berkali-kali menyampaikan kepada kita, tapi masih ngeyel. Saya berharap betul, jangan khianati rakyat dengan seperti ini. Jangan khianati. Dan tadi saya sampaikan pada kawan-kawan, agar segera dikonsolidasikan, ditata betul hari ini, dan ini momentum yang paling bagus untuk memperbaiki itu. Karena suara ini sebenarnya sudah terdengar agak lama. Makanya dari KPK selalu pada saat persubgah mengingatkan kita semua. Tapi kalau ngeyel, pasti akan ditindak. Ya? Sabar. Pemalang sendiri, Pak. Artinya di Pemalang sudah lama seperti ini, arahan kepada ASN. Pak, informasi resmi sudah diterima Pak Ganjar, Pak. Terkait ini, Pak. Fakta integritas yang mungkin tetap masih ada korupsi, Pak. Fakta integritas itu nggak perlu ditandatangani saja, dirasakan dan dilaksanakan. Nengeyel ya ditangkap. Pak, sudah dapat informasi ini, Pak. Dari ada arahan, Pak, untuk petunjuk dari agar pemerintah berjalan tetap normal. Nah, sudah ya. Tadi yang saya sampaikan itu, Pak Bupati sudah nyiapin. Mudah-mudahan hari ini sudah ada rapat dengan seluruhnya. Saya akan dampingi Pak Wakil Bupati, Inspektorat juga akan mendampingi. Ini Pak Doni dari provinsi hadir ya. Mudah-mudahan nanti pemerintahan berjalan dengan baik.